Selebgram sekaligus pengusaha bunga, Dennis Caresta, baru-baru ini mencurahkan isi hatinya. Ternyata Dennis Caresta curhat ke Dr. Richard Lee soal kehamilannya. Belak-belakan, Dennis Caresta mengaku jika dirinya hamil di luar nikah dari sang mantan yang berinisial JK. Bahkan saat ini kandungan Dennis Caresta hampir memasuki usia 4 bulan. Rupanya, selama hamil, Dennis Caresta kerap merasa kesepian di malam hari. Seolah meragukan kandungan Dennis Caresta, Richard Lee bertanya untuk memastikan sang selebgram tidak berbohong. Dengan tegas, Dennis menyebut jika kehamilannya tersebut bukanlah rekayasa belaka. Dennis juga menyebut jika sebelumnya ia dan JK sudah merencanakan untuk menikah. Namun jalinan cinta keduanya justru kandas saat mengetahui Dennis tengah berbadan dua. Seteru Medina Zain tersebut sadar jika keadaannya itu membuat dirinya dapat hujatan dari banyak pihak. Bahkan ia rela jika apa yang dialami saat ini adalah karma dari semua tindakannya di masa lalu.